Fabi ayyi alai Selanjutnya dari Ismail di grup Ikhwan 2. Ustad sampai kapankah anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya? Apakah jika sudah punya penghasilan sendiri, setiap pemberian dari orang tuanya berubah menjadi status hibah? Jazakumullah khairan. Anda terkait dengan nafkah itu enggak ada batasannya ya. Nah, enggak ditanyakan nafkah itu terhadap istri berapa lama dia jadi istri sehingga nafkahnya cukup. Atau terhadap anak berapa lama dia jadi anak? Enggak. Nafkah itu kewajiban nafkah terikat dengan sebab. Sebab karena nasab satu, sebab karena pernikahan dua, dan yang ketiga sebab karena kepemilikan. Ini di masalah perbudakan, iya, itu tiga sebab. Ya sepanjang sebab itu ada, kewajiban nafkah tetap berlanjut. Berlanjut sepanjang dia hidup, dan sepanjang ada sesuatu yang di pundaknya yang bisa dia pikul. Dia pikul untuk hal tersebut. Ya, jadi kalau dia beri kepada anaknya pada kadar yang dia hidup, kalau kecukupannya, itu kewajibannya, masih kewajibannya. Nah dihitung hibah untuk ada. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.